Terima kasih dan terima kasih. Yang amat hormat Tepat Tinggi Tansri Dr. Atau Haji Abdul Rahman Zawangi Dikun Atau Tuan Haji Sabri bin Haji Ahmad Ali Jawa Tunggal Hidri yang 43 Garo pulang. Selamat datang kami ucapkan ke Pesta Garo Pesta Terbina. Yang amat hormat pada Bapak yang saya hormati sekalian, sebelumnya Pesta Garo ini adalah sebuah pesta yang amat berprestis bagi masyarakat di kawasan ini. Pesta yang ternama, pesta yang bilang-bilang, yang dinantikan oleh seluruh rakyat di kawasan ini. Pesta yang diadakan sepanjang 10 hari, kebanyakan pesta-pesta lain diadakan 3 hari, 7 hari. Tapi Pesta Garo diadakan selama 10 hari dengan berbagai perkara yang kongres dan diatur oleh Khas Mago. Saya dimaklumkan bahwa ada 181 wakra yang berbahagia dalam pesta ini sepanjang 10 hari. Itu pun menurut pegawai daerah semaksimal yang mungkin yang boleh disediakan oleh Khas Mago. Dengan 38 buah program yang berbagai jenis yang melibatkan semua segmen masyarakat yang ada di kawasan ini mengambil bagian meramaikan bersama-sama pesta ini selama 10 hari. Tentu teman-teman, saya sebagai ahli paling di kawasan ini merasa bersyukur sekali dengan ada kita di kawasan ini. Saya dengan yang pengumuman sentiasa sama saya Abinda Belajir Sami dengan Yaman sentiasa berbincang, sentiasa berkita sama untuk memikirkan bagaimana lagi cara kita boleh membangunkan kawasan ini. Untuk pengetahuan yang pengumuman tentang teman-teman yang saya hormati sekalian, tema Pesta Garo pada tahun ini ialah Garo Dapur. Untuk pengetahuan yang menghormat, Dapur ini adalah bahasa Melayu bermaksud baik, bagus, atau bahasa orang sini A1++, A1 top kata orang sini. Tapi kalau kita bercakap tentang Garo Dapur ini, apa yang Garo Dapur ini? Apa yang bagus dengan Garo ini? Apa yang baik dengan Garo ini? Bukan pada pandangan kita sebagai pemimpin saja, tapi pada pandangan rakyat, di hati rakyat, apa yang tahu Garo ini. Sebab itu pada teman-teman, saya yakin dan percaya bahwa pengantur yang mengadakan Pesta Garo ini tidak sembarangan, tidak begitu-begitu saja atau setiap pimpin mulut menggunakan tema Garo Dapur ini. Pastilah ada sebab maksud yang tersedia di sebalik tema Garo Dapur ini. Sebab itu kepada perempuan, saya menafsirkan bahwa Garo Dapur ini bermaksud bahwa rakyat Garo ini merasakan bahwa Garo ini dan kawasan-kawasan di sekitar daerah Garo ini adalah tempat satu daerah yang hidup aman sentosa, yang nyaman, yang damai, yang makmur, yang sejahtera, yang menikmati berbagai arus pembangunan yang diberikan, yang dilaksanakan oleh jalan IPS Bina yang amat hormat. Dan benar, Garo yang dulu tidak sama dengan Garo yang sekarang. Sebab itu, teman-teman, Pesta Garo ini menyambut menyimpan sejarah yang panjang. Pesta ini telah diadakan 20 tahun yang lalu dengan berbagai nama. Tetapi sejarahnya banyak itu membuat rakyat tahu bagaimana Garo yang dulu dan bagaimana Garo yang sekarang. Saya dilahirkan di Madu, teman-teman. Saya dibesarkan di sini, waktu saya di Garo. Saya tahu bagaimana perubahan yang drastik di bulan. Sebab itu teman-teman, kita harus merasa bersyukur dengan apa yang telah kita nikmati. Bercakap tentang pembangunan di kawasan ini, teman-teman, saya merasakan, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyatakan bahwa bagaimana pembangunan-pembangunan yang begitu drastik ini sampai ke kawasan ini. Ini bukan satu perubahan yang begitu cepat dilakukan. Ini membutuhkan perencanaan, pembicaraan, kerjasama, diberikan kepemimpinan, diberikan ketujuan, jabatan, diberikan wakil-wakil rakyat, dan bersama dengan desi-desi pelaksana dan teman-teman perempuan sebagai rakyat yang sentiasa menangani pembangunan di kawasan kita ini. Teman-teman perempuan, saya lagi yang memahami
kami dengan nama sebagai wakil rakyat dan wakil sini. Saya sebagai ahli parlemen yang membawa suara rakyat, membawa suara tua di dewan rakyat untuk didengarkan oleh yang semua, untuk didengarkan oleh menteri-menteri di dalam semua yang terhormat ketika saya telah disati sebagai ahli juga pemerintahan negeri. Membawa suara rakyat di dewan pemerintahan negeri untuk didengarkan oleh rakyat dan untuk dilaksanakan ambil tindakan supaya apa yang dikendaki oleh rakyat, apa yang dibimbing oleh rakyat, apa yang dibawa oleh rakyat dapat dilaksanakan. Selama itu pada hari ini saya sedikit berposisi masa untuk menerapkan bagaimana saya dari Bapak menjalankan amanah ini dengan sebaik mungkin. Untuk pengetahuan saudara Bapak, kami wakil rakyat hari ini baru menanti mendapat keuntungan daripada kerjaan ini, mendapat keuntungan daripada yang Bapak Kedua melalui keuntungan yang disebut sebagai MRT. Mana untuk proyek, kulit kecil Bapak. Lalu mendapat dua juta dan saya seluruh hari-hari ini selama ini dengan keberhatian yang berterima mendapat 1 juta. Dan melalui peruntukan inilah kami dapat memberi dana kepada TBP, kepada PRCP, kepada individu-individu yang ada dalam komuniti. Kami dapat berbeda dengan jalan yang berbeda dengan penyakit yang kecil ini. Jamatan baik oleh jalan-jalan kampung melalui peruntukan yang mampu. Selain daripada itu, berputar ke api di tuan-tuan tidak memudai dan tidak mencuri. Tetapi kita berusaha menggunakan dana ini yang sebaik mungkin. Selain daripada api yang memakai itu dan menentukan kepada kami, apa yang disebut dan sebagai RTP, Rural Transformation Project, Project Transformasi Lapanda yang berjumlah di Kutera Kepadu dan seluruh kepadu di sekolah ini atas keperhatian yang terhormat di diri dua perkembangan ini. Dua perkembangan itu saya sebagai separuh perkembangan perkembangan ini yang 44 jurid dan separuh lagi satu perkembangan dua kita kepada yang tak lebih besar. Ini berarti kepada perkembangan bahwa sebuah dunia dalam setahun mendapat 6.2 juta perempuan dapat RTP. Melalui RTP inilah bantuan yang membuat kita melihat bagaimana perubahan yang begitu banyak dan nasib yang berlaku di kawasan kita ini. Bukan saja di Pekanbaru ini, tetapi di kampung-kampung. Di kawasan-kawasan pesisir juga panjang juga tidak ketinggalan. Bagaimana proyek saya yang terhormat telah bisa dilakukan. Satulah bantuan yang membuat dalam waktu lebih kurang 9-10 tahun ini, melalui proyek yang dibatalkan sebagai RTP ini, kami wakil rakyat dapat menyumbang dan melaksanakan kepada proyek yang diminta kepada perempuan. Kita dapat banyak, begitu banyak sekali dewa-dewa sempurna, dewa-dewa masyarakat yang ada di kampung-kampung, termasuk di kawasan pesisir. Begitu juga di sekolah-sekolah, banyak sekali dewa yang kami laksanakan. Selain daripada itu, proyek ini juga dijalankan untuk sistem pemerintahan yang baik di kampung-kampung. Menaik taraf jalan, kasir, jabatan belia, pimpinan belia, dan sebagainya yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Dan melalui aktiviti ini saya kepada Bapak, kalau membayangkan tahu bahwa dua yang berjuta, satu tahun itu satu kawasan satu, kalau 5 tahun, apa jumlahnya. Dalam hasil per tahun satu kawasan itu mendapat 31.25 juta dan mana dalam satu kawasan paling lebih 21 juta ini dengan ada yang ini kawasan paling ini mendapat keuntungan atau misalnya dalam hasil per tahun 62.5 juta. Ini bukan satu jumlah yang kecil, ini satu jumlah yang besar. Sebab itu bantuan perempuan itu merasa bersyukur atas keprihatinan terjadi, atas keprihatinan pari gabungan pari sawah di BKS ini yang dipimpin oleh yang pertama yang setia sampai mati dan tidak pernah dan tidak akan pernah satu kawasan pun dalam kawasan ini akan terpinggir dan terkecil daripada perencanaan dan pelaksanaan apa-apa saja yang kita sayangkan oleh sebenarnya. Dan kita harus merasa bersyukur dan berkasih dan apa yang kita sekarang. Memang kita merasa tidak cukup. Rakyat dalam daging, berapa banyak daging, bangunan perhubungan. Tetapi sebagai rakyat kita harus bersyukur
kita harus biasa bersyukur dan insya Allah tidak akan dapat lebih banyak kelebihan kemenangan sebagaimana kita inginkan sebabnya. Sebab itu teman-teman, kita harus ingat pesan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali mengatakan bahwa kalau kamu tidak gembira dengan apa yang kamu miliki pada hari ini, kamu harus gembira dengan apa yang ada sekarang. Artinya kalau kita tidak gembira dengan apa yang belum kita miliki, kita harus bersyukur dengan apa yang kita ada pada hari ini. Sebetulah kita harus sentiasa tunduk dan sentiasa berdoa supaya baru ini, daerah baru ini, daerah baru dan seluruh bangsa paling tidak bersyukur dengan ini akan sentiasa mendapat nikmat yang sempurna dengan kepada Tuhan dan Tuhan. Tuan-tuan dan puan, tadi saya katakan bebas, tapi cinta cukup adalah sebuah jensi yang dikenal sebagai radar. Radar, capital development agency. Ini coba adalah keputusan pikiran daripada yang terhormat ini. Dan tujuan radar ini diadakan, diwujudkan dengan pemerintah untuk memastikan bahwa tidak ada satu kawasan di negeri ini akan ditinggalkan kemudian daripada pembangunan di seluruh negeri. Dan radar ini adalah untuk mempersembahkan kawasan-kawasan lapangan khususnya untuk bagian Sarini, bagian Buka, dan beberapa daerah di sekitar bagian sini. Dan itu adalah bantuan radar ini yang produksinya ada di sini, yang terhormat adalah Lab Nalang Sari. Melalui radar ini, saya yang terhormat adalah di Sari dan di Ahmad telah diberi oleh produksi 100 juta seorang. Bagi kawasan paling penting ada dalam sumber untuk kami merancang beberapa proyek pembangunan. Tuhan sebutnya ini bukan satu jumlah yang kecil bagi dalam perempuan. Terima kasih yang berhormat dan terperusi tanya kepimpinannya kepada kawasan kita ini. Ini rada yang merupakan keputusan hanya daripada yang berhormat premier kita yang sentiasa berhatiin tentang pembangunan-pembangunan yang ada di kawasan ini. Dan untuk teman-teman dan perempuan melalui radio ini saja 200 juta yang saya dan yang pemakuan saya dapat 190 juta setelah kita berbincang, setelah kita merancang yang kita mencadangkan 153 juta untuk proyek dalam air di kawasan pesisir. Kita sentiasa tidak memikirkan kawasan-kawasan pesisir, kawasan-kawasan pedalaman. Bukan saja di kawasan kita baru ini, di daerah baru ini atau kemarin. Kami juga utamakan rakyat kami berada di kawasan-kawasan pesisir jauh di luar sana. Dan di Bayron, Menteri itu, dan Mas Buka, dicarakan untuk berisawas yang menggunakan air yang dicarakan untuk rumah-rumah di kawasan-kawasan pasar. Dari kawasan-kawasan, itu rada masih tidak cukup lagi. Saya ambil kesempatan ini untuk menyatakan bahwa selain daripada SAP, selain daripada ATP, selain daripada RADA, kita ada satu proyek lain yang dilaporkan sebagai proyek lain. Proyek ini tentu ada laporan untuk teman-teman semua yang proyek yang diluluskan oleh yang berkata sendiri setelah beberapa permohonan daripada wakil-wakil rakyat di kawasan masing-masing. Selain itu, laporan-laporan untuk memindahkan kaca melalui proyek rakyat ini, kita melihat diri dan kanan kita bagaimana taruh yang baru, yang tahu ini, taruh yang baik ini, taruh yang baru ini, mengalami transformasi pembangunan yang hebat. Kita ada masuk daerah dalam sini, kita ada masuk daerah di Maru, kita ada Waterfront, kita ada Dewan, kita ada Beda Serena, dan dua macam-macam lagi proyek yang terlepas di seluruh satu. Dan selepas ini pun ada penyerahan majlis proyek-proyek, ada empat orang proyek yang akan disahkan dapat, yaitu proyek rakyat yang diluluskan oleh yang pertama ini kemarin. Dan maklumat kepada Bapak, selepas ini akan diadakan penyerahan Bapak dari pasar tani yang berilah yang telah juga untuk tahun ini. Akan diadakan penyerahan proyek Andung Pusawan, Masjid Kampung Tebaan Baru, pemilihan pusat pemilihan dalam komite BIP dan banyak-banyak komite lain
yang akan dilaksanakan dari masa ke masa. Kepada orang tua, kita amat bersyukur karena kerjaan dengan yang berhormat ini sentiasa memikirkan bagaimana pembangunan ini harus dilaksanakan di seluruh kawasan Jawa ini. Bukan saja oleh infrastruktur, bukan saja oleh visitor, tetapi juga bantuan-bantuan inisiatif-inisiatif dan berikan kerjaan sektor kerjaan diri di kawasan rakyat ini. Selain daripada pendukungan-pendukungan yang sebesar ini, karena juga berhubungan di sana dan berkensi-kensi dan berkendaraan besar. Jadi, kensi-kensi dan menegakkan baru di kawasan kita ini. Selain daripada penelitian, pembangunan desa, diberikan kesentuhan juga kepada kekuatan di sana dan kekuatan ini. Sebagai menentukan oleh Pak Bawa, saya sebagai ahli kami, yang mewakili selain bantuan dalam hal yang dikeluarkan, saya sentiasa bersuara, khususnya tentang isu-isu pendidikan, tentang isu-isu kesehatan, tentang bantuan di luar bandar yang menjadi hak kita untuk mendapatkan daya-daya. InsyaAllah, selagi saya menjadi wakil rakyat wakil bantuan, saya akan mengikutkan yang ada, agar sentiasa memperjuangkan hak dan keinginan bantuan di Dewan Rakyat. Juga sahabat saya, Pak Sadi bin Muhammad, yang mewakili Ketua Dewan Negeri itu di sahabat ini akan sentiasa membawa isu-isu yang terpandungkan untuk dilaksanakan dan untuk dibinaan oleh institusi di sahabat. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam penyerahan kita mencatat tentang berbagai-bagai perubahan di kawasan kita ini, mencatat tentang berbagai-bagai proyek yang dilaksanakan di kawasan kita ini, sebagai layar Sarawak Ibu Pertiwi itu, saya ingin menyatakan juga di sini dalam penyerahan di Kedua kita harus tidak membawa kepada pemimpin-pemimpin yang pernah menjadi wakil rakyat di kawasan ini. Dan yang kedua adalah tokoh pemimpin yang besar, yang kedua adalah pemimpin yang mempunyai kewasan, inspirasi dan aspirasi yang sama seperti saya ada dan berpakaian dari sama dengan mereka ini membangunkan kawasan ini. Sebab itu tokoh-tokoh yang saya sebutkan ini harus dikenal, khususnya oleh generasi yang hari ini dan oleh generasi yang akan datang. Dan mereka ini adalah tokoh yang membina asas pembangunan yang kita lihat sekarang ini. Kalau tuan-tuan dan puan, kita harus mengenal dan menghargai dasar pemimpin yang akan menjadi wakil rakyat di kawasan ini. Seperti Lansi Abang Tuhan kami dalam disahat. Mantar dari paling bisa dikuasakan ini, mantar menteri ekonomi peringkat kesukuan. Dan tuan juga saya ingin menunjuk nama Lansi Lansi Kami Nawang, mantar dari paling kita, yang juga pernah menjadi menteri ekonomi peringkat kesukuan. Dan juga mantar dari paling kita, Lansi Lansi Kami Nawang. Mereka ini adalah paling yang berjuang untuk rakyat, yang berpikir untuk rakyat, yang berusaha untuk memasukkan segala keinginan rakyat yang mencapai seperti anda, saya, dan teman-teman saat ini menjadikan. Selain daripada itu, kita tidak harus lupa tentang pemimpin-pemimpin yang terjadi dalam Dewan Pembina ini sebelumnya. Saya menurut tokoh-tokoh, ada yang sudah pergi meninggalkan ini. Tokoh-tokoh seperti Allah Alam dan Allah Hidmi, Pengirat Alam, pernah berani untuk dalam kebijakan yang besar. Allah yang hamil dan terpapak, Allah yang hamil dan air dan apa-apa mengganggu antara Dewan Pengarah ini kita. Allah yang hamil, Agus Man juga hamil. Sahabat saya, sama-sama belajar di sini perasaan. Dan kita lupakan, ya berobat, Tansi dan Rahman, Abang Nasya, Abang Nasya, speaker kita, mampu membuat tawar kita sekarang ini. Mereka ini adalah nama-nama yang besar yang pernah kita ingin di kawasan kita. Dan tidak lupa juga mantan dari orang-orang yang kita sekarang mungkin bersama. Mereka ini dalam diri-diri harus sentiasa dikenal, sentiasa dihargai dasar mereka. Karena mereka itu pernah berobat, berjuang, berpasar dan tenaga dan uang ini untuk semata-mata kepentingan rakyat semasa mereka berdua. Tuhan yang kapasiti pada masa itu, kemampuan mereka pada masa itu, berbeda dari sekarang ini. Dan status dari adik sekarang ini dari sekitar Alhamdulillah, kita berhadapan.
adalah badan yang sangat baik dan sangat berguna. Berdulah kepada mereka yang berhubungan dan berkesanakan untuk yang berhubungan. Berdulah dan Bapak, itu nama-nama ini saya ingin mencadangkan. Kalau kita boleh jiwa yang besar, saya ingin mencadangkan agar nama-nama ini diabadikan, dinamakan pada politik pembangunan yang ekonomik, mungkin pada jabatannya, mungkin pada bangunannya, semuanya, jalan raya, dewa-dewanya, dan aku sadar untuk diabadikan sebagai kenangan kita bersama dan sebagai diketahui oleh generasi-generasi sekarang ini. Khususnya dalam suasana kita selama menyambut 60 tahun sambutan kemerdekaan. Dan itu silat Islam politik mereka sambutan 60 tahun selama kemerdekaan ini ialah untuk mengunani pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu, pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu, yang menjadikan Sarawak ini Sarawak yang maju, Sarawak yang mampu. Begitu teman-teman puan, saya mengakhiri ucapan ini, saya tidak dapat tidak ingin mengatakan sesuatu yang saya mesti katakan kepada kami ini. Supaya menghargai ucapan terima kasih kepada saya kepada teman-teman puan. Apa yang saya maksudkan ialah bahwa saya masuk ke ajar yang pasangan ingin kami kesempatan ini mengucapkan sedikit kepada terima kasih di atas semua yang bersama yang baru daripada teman-teman puan. Untuk mengetahui teman-teman puan daripada 31 calon pilihan kami pada pilihan 12 mengambil saya untuk masuk waktu atas sendiri tetapi ini adalah pilihan bahwa saya calon UPS sebagai pilihan yang bersatu telah mendapat pada pusat undi yang terhormat. Tapi itu saya ingin mengambil kesempatan ini bukan untuk saya masuk waktu atas sendiri tetapi maksud saya adalah rakyat di kawasan paling timur kosong-kosong ini merasa bersyukur dan berterima kasih kepada kerja BPS ini yang dipimpin oleh Bapak Premier. Sebab terlahirnya rasa syukur dan terima kasih ini mereka mungkin sekolah yang padu pada pihak yang terlalu lalu. Tapi itu saya merasa sangat bersyukur dengan teman-teman yang biasa menghargai bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Bapak. Saya sayangi untuk bangun sebelum hari ini kami ingin mengatakan bahwa saya amat merasa bangga, merasa gembira dan sayang dengan Allah menerima hari ini dan sebelum hari ini dapat ini saya sekali lagi kami sekali lagi mengucapkan sedikit terima kasih kepada yang tersusunan yang berhormat dengan terdapat di tempat kita ini. Teman-teman kuat, Tuan-tuan Pak Akhir, Rasulullah Kaya di kawasan Malik ini, saya menyebutkan selamat kembali. Bukan kabar konsentrasi, lalu lagi di perhubungan, ini berbuat komunikasi, tidak dikenangan sebuah sahabat. Untuk kesian lainnya, saya ingin mengucapkan hari ini dapat dibuat dengan selamat kembali. Biar tak cukup warga ini, setiap berdetak di tempat. Biar bertakluk bumi dan langit, GPS tetap berkata berarti. Sekian, berdaya kami berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari serahkan sedikit ini ucapan terima kasih kepada yang berhormat kepada Bimo 07 Iran atas ucapan haluan yang telah disampaikan juga.